kembali ke era 60-an awal gitu ya, ketika tante-tante semua tertarik untuk ngeband, tertarik untuk bermusik. Tentu era itu kan gak lazim gitu. Perempuan ngeband lagunya juga rock and roll gitu ya, musiknya rock gitu. Apalagi dari, bisa dibilang dari komunitas Jawa gitu ya, orang Jawa yang biasanya perempuan harus terlihat mungkin anggun atau ya idealnya seperti itulah gitu. Tapi akhirnya ngeband kenceng gitu. Nah ini aku pengen tahu nih dari tante Teti Hamzah dulu deh. Dulu tuh motivasinya apa sih gitu pengen ngeband rock? Bukan, kita tidak menentukan kita menyanyikan rock. Semua genre kita lakukan. Okay. Artinya bukan kita memberontak sebagai wanita. Kita tetap wanita. Tapi kita boleh bermusik. Kenapa enggak? Apakah harus menentukan perempuan atau laki-laki? Dan karena saya merasakan saya ikuti kata hati saya. Dan saya memilih masuk ke dunia musik bukan karena ada apanya, tapi apa adanya menurut jiwa saya.